Halo Sobat Bediler dan para pencinta senapan angin di seluruh Indonesia. Salam Bediler, berjumpa lagi bersama saya pastinya hanya di Jaya Rival Kediri, Jawa Timur. Oke Sahabat Bediler, dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu ya Sahabat Bediler. Dan kali ini saya akan mengulas senapan angin PCP Big Game, yaitu ada senapan angin PCP Fusion 2760 dengan varian popor klasik coklat stainless hexagon plus manometer. Nah, kali ini saya akan mengulas secara komplit mulai dari spesifikasi, harga beserta full setnya ya Sahabat Bediler. Nah, daripada kalian penasaran, oke yuk langsung saja kita lanjut ke video yang lebih detailnya. Tapi sebelum itu jangan lupa like, share, comment, and subscribe di channel YouTube ini. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru seputar senapan angin dari Jaya Air Rifle. Oke yuk langsung saja, yang pertama kita akan mengulas spesifikasi dari senapan angin PCP Fusion 2760 dengan varian popor klasik coklat stainless hexagon plus manometer ya Sahabat Bediler. Nah, jadi seperti ini ya Sahabat Bediler untuk tampilan dari senapan anginnya. Nah, jadi untuk senapan angin PCP Fusion ini sangat direkomendasikan sekali untuk berburu di hewan big game ya Sahabat Bediler. Sebenarnya untuk senapan angin ini pun juga bisa untuk berburu di hewan kecil, sedang maupun besar. Akan tetapi untuk senapan angin ini lebih dikhususkan untuk buruan big game seperti babi, biawak, tikus, dan juga hama yang lainnya ya Sahabat Bediler. Nah, untuk spesifikasi dari senapan angin ini memiliki panjang laras 60 cm dengan ketebalan kisaran 1 mm ya Sahabat Bediler. Nah, jadi untuk bahan larasnya ini terbuat dari bahan baja pilihan ya Sahabat Bediler, yang di dalam larasnya itu terdapat 9 alur. Nah, kemudian kita lanjut kepada bagian tabung. Nah, untuk tabung dari senapan angin ini berdiameter 27 mm dengan ketebalan kisaran 2,7 mm ya Sahabat Bediler. Jadi untuk bahan dari tabungnya ini terbuat dari bahan stainless. Jadi untuk warnanya seperti warna stainless ataupun keperak-perakan ya Sahabat Bediler. Nah, kemudian untuk pengisian angin dari senapan ini bisa menggunakan dengan pompa PCP yang mampu menampung tekanan angin hingga mencapai 2500 sampai dengan 3000 PSI ya Sahabat Bediler. Dan untuk uji power yang dihasilkan dari senapan angin ini juga bisa mencapai di angka yang luar biasa mantap dan juga kuat, yaitu bisa mencapai 1100 FPS ya Sahabat Bediler. Oke, kita lanjut kepada bagian varian popor dari senapan angin ini. Jadi untuk varian popornya ini klasik coklat stainless hexagon ya Sahabat Bediler. Nah, untuk bahan dari popornya sendiri terbuat dari bahan kayu mahoni pilihan dengan beberapa keunggulan, yaitu teksturnya sangat lembut, kuat, dan juga kokoh. Nah, kemudian untuk di belakang popornya ini sudah dilengkapi dengan bantalan bahu ataupun penyangga bahu ya Sahabat Bediler. Jadi ini memang dirancang secara khusus untuk memberikan kenyamanan Sahabat Bediler saat berburu ya. Dan kemudian untuk senapan angin ini pun juga sudah dilengkapi dengan grendel. Jadi grendelnya ini memiliki sistem putar tarik hingga 5 tarikan. Jadi semakin banyaknya tarikan yang dihasilkan dari senapan angin ini, maka juga semakin besar pula untuk uji power yang dihasilkan ya Sahabat Bediler. Oke, langsung saja kita lanjut ke bagian full set dari senapan angin ini. Nah, jadi untuk bagian full set dari senapan angin ini akan saya padukan dengan beberapa aksesoris tambahan. Yang pertama yaitu ada teleskop Basnel dengan ukuran 39x40. Nah, jadi seperti ini ya Sahabat Bediler untuk tampilan dari senapan anginnya jika dipadukan dengan teleskop Basnel. Nah, jadi untuk fungsi utama dari teleskop pastinya Sahabat Bediler juga sudah tahu ya untuk fungsinya itu seperti apa. Nah, pastinya ya untuk fungsi dari teleskop ini sangat membantu Sahabat Bediler dalam membidik sasaran jarak jauh hingga jarak 40 sampai dengan 50 meter ya Sahabat Bediler. Dan pastinya untuk teleskop Basnel ini pun juga sangat cocok sekali digunakan untuk di berbagai jenis senapan angin, mulai dari subgejluk dan juga PCP ya Sahabat Bediler. Oke, kita lanjut ke aksesoris tambahan yang kedua. Nah, kali ini juga akan saya padukan dengan peredam elepen GL700. Nah, jadi untuk peredamnya ini juga sangat cocok digunakan di berbagai senapan angin, akan tetapi lebih dikhususkan ke senapan gejruk dan juga PCP ya Sahabat Bediler. Dan ini untuk peredamnya yaitu
untuk membantu dalam meredamkan suara yang ditimbulkan dari senapan angin hingga 80% mode senyap. Sehingga ketika kita saat berburu menggunakan peredam ini, maka sasaran hewan yang akan kita bidik itu tidak akan kabur ataupun tidak kaget ya sahabat bediler. Nah oke, langsung kita lanjut ke aksesoris yang ketiga. Nah untuk aksesoris yang ketiga yaitu aku punya ini Mimis JBS 12 grain. Jadi untuk Mimisnya ini kurang lebih isinya bisa 500-an ya sahabat bediler. Nah jadi seperti ini untuk tampilan dari Mimis JBS 12 grain. Nah Mimis ini pun juga sangat cocok digunakan di berbagai jenis senapan angin, mulai dari sub, gejluk maupun PCP ya sahabat bediler. Dan pastinya untuk Mimis ini pun juga memiliki beberapa keunggulan, seperti sekali tembakan bisa langsung mematikan hewan yang akan kita tuju ya sahabat bediler. Nah oke, ini saya masukkan lagi ke dalam kardusnya. Nah jadi itu tadi ya sahabat bediler untuk full set dari senapan angin PCP. Nah kita langsung saja lanjut kepada bagian harga dari senapan angin ini. Nah jadi untuk harga dari senapan angin ini dibanderol dengan harga yang sangat terjangkau ataupun sangat murah dan sangat hemat di kantongnya sahabat bediler, yaitu dibanderol dengan harga Rp1.965.000 sahabat bediler sudah mendapatkan senapan angin PCP Big Game terbaik di seluruh Indonesia versi dari DJI Airifel. Nah nantinya dengan harga segitu pun sahabat bediler juga akan mendapatkan beberapa bonus perlengkapan seperti peredam standar. Nah jadi dari kita juga sudah menyediakan peredam standar seperti ini ya sahabat bediler. Kemudian juga ada tali sandang yang terdapat tulisan Fusion. Nah tuh ini tali sandangnya sangat berfungsi untuk membantu sahabat bediler dalam membawa senapan angin yang akan digunakan untuk berburu. Dan ini juga ada spare partnya ya sahabat bediler. Nah ini. Nah apabila sahabat bediler masih takut ataupun masih ragu dalam membeli senapan angin ini, sekarang juga tidak perlu khawatir lagi karena untuk senapan angin ini pun juga sudah dilengkapi dengan STKS, yaitu surat tanda kepemilikan senapan angin. Ketika sahabat bediler memiliki senapan angin ini sudah pasti dijamin aman ya sahabat bediler karena sudah mendapatkan surat izin secara sah. Nah bagi sahabat bediler yang berminat membeli senapan angin ini ataupun ingin tahu harga secara full setnya, bisa langsung order sekarang juga di admin Jaya Airifel. Nah untuk informasi pembeliannya nantinya akan saya taruhkan di link kolom deskripsi di bawah ini ya sahabat bediler. Oke sahabat bediler, semoga informasi yang sudah saya sampaikan tadi bisa bermanfaat dan bisa membantu bagi sahabat bediler yang sedang mencari senapan angin terbaik dengan kualitas super premium yang hanya ada di Jaya Airifel. Dan seperti biasa untuk mendukung channel YouTube ini, jangan lupa like, share, komen, and subscribe di channel YouTube ini. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru seputar senapan angin dari Jaya Airifel. Oke sahabat bediler, terima kasih. Saya undur diri dulu dan salam bediler.